Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Inggris 2022 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga Inggris 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Liga Inggris 2022 hari ini, Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Aston Villa berhasil menang 2-1 versus Everton. Arsenal berhasil menang 4-2 versus Leicester City. Brighton FC harus puas bermain imbang 0-0 versus Newcastle United. Manchester City berhasil menang 4-0 versus Bournemouth FC. Southampton harus puas bermain imbang 2-2 versus Leeds United. Wolverhampton harus puas bermain imbang 0-0 versus Fulham FC. Brentford FC berhasil menang versus Manchester United. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Manchester City dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Arsenal dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat ketiga ada Brentford FC dengan torehan 4 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Crystal Palace dengan torehan 0 poin, Nottingham Forest dengan torehan 0 poin, dan ada Manchester United dengan torehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Rodrigo dari Leeds United dengan torehan 3 gol dan disusul oleh Gabriel Jesus dari Arsenal dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama ada Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan torehan 2 assist, serta ada Gabriel Jesus dari Arsenal dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris 2022-2023.